Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sarung Bantalnya Cuy. Jadi di video kali ini kita akan bermain game Roblox lagi. Dan kali ini sesuai yang kalian lihat aja cuy, kalau kita bakal kembali lagi bermain game apa nih namanya bang, ya kan? Namanya Anime Champion Simulator ya cuy ya. Jadi FYI aja teman-teman semua, kalian bisa sendiri di sini. Ini gue sudah sampai di map paling terakhir tuh ya. Ini hasil grinding kurang lebih 2 hari nonstop cuy. Alasan kenapa gue lanjut game ini karena gak tahu kenapa game ini ternyata tidak terlalu grinding banget gitu. Dan ditambah juga gue kemarin yang pas gue bikin pertama itu kan gue sempat nanya ke kalian ya tentang starter pack ini gitu. Dan dari hasil gue baca komen juga dan gue pikir-pikir itu worth it cuy. Jadi akhirnya gue beli, dan dari hasil gue beli ini kan gue dapet 20.000 diamond gitu ya. Dan gue beli auto attack sama beli auto clicker. Nah ini untuk sisanya kayak 2 apa nih plus 2 equip gitu kan. Terus big backpack ini gue dapetin dari beli pakai gems ini cuy, yang dimana yang gue udah bilang di video pertama kalau misalnya game ini tuh bisa beli pakai gems, dan ini gems tuh bisa didapetin ya cuy. Jadi intinya inilah ya, kalian bisa lihat sendiri, saya sudah pakai auto click, sudah pakai auto attack juga, dan ini dia cuy karakter yang gue punya ya. Di sini gue sudah dapat juga nih si Killua ya di map yang paling terakhir tadi gitu kan. Sudah dapat Takeshi juga ini cosmic, dan juga di sini gue punya Ichigo, dan juga ada Apex Fury, atau ini perubahan dari si siapa tuh, si Goku lah. Intinya di video kali ini ya, gue cuma pengen ngasih kalian aja kalau misalnya ya gue main game ini cukup niat, cukup jauh juga. Jujur-jujuran aja gue untuk simulator tuh sebenarnya gue nggak tahu cuy apa yang harus gue bikin kontennya. Coba kalian komen aja di bawah. Dan ini gue mau ngasih tahu dulu buat teman-teman semua ya, buat kalian nih yang masih nanya gitu kayak, bang kapan sih jadwal upload bang? Gue bakal upload seminggu 4 kali aja cuy ya. Dan untuk harinya kapan itu harinya random cuy, jadi bisa hari apapun lah gue upload ya cuy ya. Dan itu setiap malam. Oke cuy, jadi sini gue mungkin kayak bakal nyelesain quest aja. Di sini kan gue disuruh defeat Sever Curse, yang dimana itu di sini setahu gue. Jadi gue sekalian nyelesain quest nanti mungkin, dan sekalian juga nanti gue bakal bakal raid mungkin ya. Mungkin ya kan. Jadi kita ntar coba raid normal aja kali ya. Gue gak tau juga sih kalau misalnya normal nih kuat apa enggak ya untuk gue yang sekarang. Soalnya terakhir gue nyoba sih gak kuat gitu cuy. Gue gak tau kenapa ya, kayak gak kuat gitu cuy dibikin normal. Ini ya, kita ajar lu nih, lihat cuy. Gila, damage gue udah 5 juta cuy. Gimana gak sakit coba. Enaknya punya auto attack itu adalah gue cukup diem kayak gini gitu, dan gue bisa diem AFK gitu, atau mungkin gue bisa sambil gacha kayak tadi lah. Kayak tadi di awal video kalian bisa lihat, gue bisa sambil gacha, bisa sambil yang ngumpulin duit juga gitu. Ini makanya ini game, jujur-jujuran aja, ini adalah salah satu game simulator sepengalaman gue dan yang gue mainin. Dan ya menurut gue gak bener-bener makan waktu buat grinding banget cuy, dan gak terlalu pay to win banget ya. Karena terkadang ada beberapa game simulator tuh menurut gue tuh pay to win aja sih. Intinya gue karena lagi suka main game ini, jadi makanya gue bikin konten ini aja cuy ya. Kalau kalian gak suka ya udah gak apa-apa cuy, pokoknya santuy aja, enjoy ya kan. Jadi kayak gitu cuy alasannya kenapa gue balik, gue lanjutin ya karena itu, karena seru. Udah itu aja, simpel itu aja alasan gue cuy. Ini kenapa kok agak-agak drop FPS gini ya PC gue, mohon maaf nih. Bentar cuy ya, atau cuy gue gak tahu kenapa PC gue agak-agak drop FPS gini. Mungkin kayak gara-gara gue sering full screen enggak gitu. Oke udah beres, udah complete. Dan di sini gue disuruh Masato. Wih, ini dia Masato, kita kepret aja cuy. Sini ulti. Kalau misalnya cuy, ini jujur ya, game ini tuh keren banget menurut gue. Kayak grafiknya B aja, tapi kayak efek-efeknya tuh keren gitu cuy. Dan gue mau nanya ke kalian cuy, gimana kalau misalnya gue bikin video si apa sih namanya ini, Anime Champion, itu nge-showcase itu, ngasih ke kalian aja gitu, kayak skill-skill dari masing-masing unit yang ada di sini cuy. Kayak misalnya di Green Planet apa aja unitnya dan kekuatannya kayak gimana. Jadi biar kita review efek gitu. Menurut kalian gimana cuy ya? Lo kalian komen aja di bawah deh. Oke udah beres, dapat apa nih? Oke, gue udah beres ya. Gue tuh dapat apa di sini? Di sini gue dapat, oh dapat ini dong nih, dapat curse medal ya. Dapat curse medal, selebihnya sih nggak ada ya. Udah nggak ada di sini. Oh ini cuy, kita beli ini aja ya. Kita beli speed aja biar cepet larinya ya. Sebenarnya gue punya mount, by the way, tuh. Jadi gue di sini udah dapat 4. Kalian bisa lihat ya, gue dapat hoverboard, gue dapat sectut, ya. Terus juga dapat white horn dan juga dapat jetpack. Cuman sebenarnya gue lebih suka pakai ini. Tapi jetpack tuh lebih enak buat ke tempat-tempat tinggi ya. Jadi ya kita ini dulu deh, lantai aja deh. Karena gue stuck di 80-an gitu, 86 apa 80 berapa gitu di gue. Ntar 87 ya. Ini mudah-mudahan gue bisa sampai 100 cuy, biar gue bisa nambah satu champion lagi cuy ya. Let's go. Gue udah punya yang damage-nya gede kan ini ya. Ada Fury sama Takeshi ya. Harusnya bisa sih cuy. Kita lawan dulu yang kerocok-kerocok cuy ya. Wah kerocok-kerocok kita hajar lu cuy. Masa sih damage sampai 53M gini buat ngelawan apa namanya di floor ini, nggak bisa cuy. Bisa lah harusnya, nggak sih? Minimal
90 mungkin ya. Enggak dong, 100 bisa lah. Ini kayak untuk games ini kayaknya bakal gue kumpulin ya. Kalau untuk sekarang minimal mungkin gue intinya kumpulin aja, karena gue belum ada yang pengen gue beli juga. Ini untuk backpack aja kan gue udah langsung beli yang paling terakhir ya. Misalnya paling target gue sih multi open target gue. Cuman kayaknya gue mau tabung cuy buat black hole orb ya. Barangkali gitu ya kan, gacha-gacha gue hoki dapat kosmik ya kan dari situ. Barangkali ini mah cuy dapat Dio gitu kan. Kalau enggak ya udahlah ya, enjoy aja. Gue gak terlalu berharap juga sih kalau di game-game yang simulator gacha-gacha begini ya. Eh hajar lu ulti lu dong. Ayo Apex Fury. Lihat cuy, gila damage-nya 31 anjir. Aduh, tapi ya begitu loh cuy ya. Namanya game simulator tetap ada AFK-nya. Cuman buat gua, ini game gak terlalu pay to win lah. Jadi walaupun ya AFK makan waktu gitu, tapi gua gak perlu harus mengkoceh untuk beli Robux dan beli game pass-nya gitu. Gua cukup rajin-rajin main aja sih cuy. Kalian dapat ini juga dari sini kan, dapat gems gitu. Jadi rajin main gitu kan, kumpulin gems kalian bisa dapat gratis cuy. Kayak auto attack, auto click, jadi enak banget ya. Jadi ya itulah cuy ya alasannya kenapa gua mainin game ini lagi. Ya karena itu cuy, karena gua lagi ngerasa serunya aja. Jadi gua pengen apapun yang gua anggap seru gitu kalian tuh tahu gitu ya kan, karena kalian tuh viewer gua gitu. Kalian juga harus merasakan yang seru-seru gitu. Gak tau lah, tapi yaudahlah cuy aja. Weh gila 30 nih, 50 dong, 50 juta dong. Bisa dong 50 juta dong. 41. Oh oke, okay. Stuck di 41 cuy ya. Ayo hajar, kasih tahu dia. Ini gue belum ganti ya by the way ya, untuk si siapa nih, untuk si siapa sih namanya, Itadori Yuji ya. Dan ditambah juga belum gue ini juga cuy, belum gue excation apa sih namanya gitu. Jadi atas kepalanya tuh belum ada tulisan kayak gitu. Karena ya ngedapetin mythical najis cuy, sumpah. Susah dong lu. Mana luck gue cuman tuh, kalian bisa lihat luck gue cuman 2,65 kali anjir. Jadi susah gitu. Jadi gue tinggalin tidur, paling dapat sekitar 2 atau 3 gitu ya gue AFK-in. Jadi makanya gue belum sempat untuk apa namanya, untuk naikin ya, naikin atau encashin atau apalah itu cuy ya. Jadi untuk upgrade lah, jadi biar ada tulisan gitu di atas kepalanya ya. Tapi nanti lah gue usahain abis ini ya. Dan coba kalau kalian ada tips kan komen di bawah cuy ya, karena jujur-jujuran aja gitu. Gue juga gak banyak tahu sih, gue juga taunya dari YouTube gitu kan. Barangkali kalian lebih tahu, lebih paham gitu, tips ya kan. Jadi kan komen aja di bawah. Oke. Ih bisa ini 100 ya cuy. Dan juga nih untuk ininya ya tuh, untuk grade-nya juga ini belum gue benerin cuy. Tuh ya, baru ini doang nih Apex Fury double S ya. Karena gue kemarin-kemarin itu ternyata salah. Jadi gue pikir tuh gacha grade-nya itu harus semua, ternyata gue bisa milih. Jadi kalau misalnya dapat S bisa gue kunci. Ntar gue kasih ke kalian cuy ya, abis kita floor ini ya. Ini udah floor 92 sih. Ayolah bisa lah 8 lagi cuy ya. Gue mau ngebuka slot, tolong. Gue makin banyak babu gue gitu kan. Tolong banget nih, please banget cuy. Gila seru banget ya. Emang kayaknya gue lagi butuh game-game yang nyantai kayak gini cuy. Maksudnya kayak ini kan game bisa gue AFK-in dan gue bisa sambil main game yang lain gitu. Gue bisa sambil kerja juga gitu kan. Jadi kerja jalan gitu, konten jalan gitu nah. Jadi enak multitasking gitu. Ayo berapa dirinya? 313. Set hilang langsung cuy. Gila langsung hilang. Oh langsung hilang, ngeri banget cuy. Aduh ya udahlah, ini mungkin kayaknya gue bakal lanjut dulu ya sampai kira-kiranya mungkin gue kuat gitu, atau mungkin kira-kiranya gue gak kuat nanti ya kalian nanti sendiri cuy ya, gitulah pokoknya. Oke okay, cuy, hasil perjalanan panjang dan ternyata gue bisa sampai di lantai 100 cuy. Ini gue gak tahu bakal berhasil apa enggak ya. Darahnya sih gede bet cuy, 3,5 billion anjir. Ya, cuma gue nggak tahu ini kuat apa enggak. Harusnya sih kuat ya, dan keburu waktunya. Sebenarnya bukan masalah kuat apa enggak sih, kuat, cuman mungkin waktunya nggak keburu ya. Ini mudah-mudahan sekarang waktunya keburu, jadi gue coba ajar kerocoknya dulu cuy ya. Oke okay. bisa cuy. Akhirnya gue bisa kelewatin floor 100 anjir. Dari kemarin cuy, sumpah dari kemarin gue tuh kayak nyari tahu gitu. Gue stuck kan, gue stuck di wardnya itu tuh, di Curse City ya. Itu gue stuck di wardnya Jujutsu Kaisen ya. Apa sih pokoknya itulah ini cuy ya, Curse City gitu. Gue stuck di situ dan akhirnya gue berpikir, dan gue sempat temu salah satu video YouTube juga gitu, ternyata ya kenapa nggak gue naikin levelnya aja gitu dari combine atau fuse gitu kan. Dan ya akhirnya bisa lah ya, alhamdulillah cuy, mantep. Emang kurang ajar tuh di Curse City ya, perkara gara-gara harus ngelautin tembok dan damage harus 5 juta cuy, itu yang bikin susah. Ditambah gue juga ini untuk kosmik gak dapet lagi, suwe banget. Udah raid juga gue jarang gitu kan, gue raid solo mulu soalnya cuy. Jadi ya pokoknya gitu cuy ya. Bisa nggak sih ini cuy, waktunya sih tinggal 1, 3,
3 ya. Darahnya masih ada 1,84 billion cuy. Harusnya sih kuat ya. Harusnya kuat ya. Harusnya. Damage gue gede soalnya kok. Masa iya gak kuat sih? Tadi sebelum-sebelumnya aman-aman aja cuy. Oke, kita ulti. Let's go. Oh, oke. Ya, ya. Keburu defense dong dianya. Ayo bisa-bisa. Ya, anjir. Kuningnya keburu dup lagi cuy. Dia bisa defense. Aduh, bisa gak ya? Udah juta sih. Tuh. Udah ngurang ke juta sekarang, udah gak billion lagi. Harusnya sih bisa, jadi mungkin kayak gue gak bakal pakai, gak bakal mencet ultinya. Gue tunggu ultinya tuh penuh sendiri aja cuy ya. Karena menurut gue kayak damage-nya lebih sakit deh kalau misalnya ultinya penuh tuh. Kayaknya ya, coba kalau salah ya, mohon maaf cuy ya. Yaudah lah cuy aja aja. Oke, dikit lagi, let's go dikit lagi. Ayo dong, Oke, Take. Let's go Take sih. Dar. Mampus. Hah, akhirnya. Finally cuy. Lewat floor 100. Gila. Nah, gua bisa menambah satu. Tambah siapa ya? Ini dulu deh. Ya, ini dulu aja deh. Sementara ya kan, sementara pakai yang ada dulu, terus kita kasihin apa ya? Ability damage kali ya. Mana sih tadi? Sementara dulu ini cuy ya. Sementara nanti bakal gue naikin kok levelnya. Masih berlanjut cuy. Kalau enggak salah udah max ya? Oh, belum. Oh, gue bakal dapat lagi plus 1 slot itu dari 200. Anjir, 200. Waduh, makin gede cuy. 1,72 ya. Ini sih gue kayaknya enggak yakin bisa. Cuman mungkin nanti aja lah ya gue beresinnya. Jadi mungkin nanti abis yang match ini gue kayaknya bakal nyerah aja deh. Bakal keluar aja, cabut langsung cuy. Jadi biar nanti dilanjut lagi gitu kan. Karena ini pasti lama banget cuy. Jadi gue beresin dulu deh yang ini. Nanti lagi cuy ya. Coba kalian komen di bawah aja deh. Menurut kalian harus dilanjut apa enggak cuy ya. Karena memang gue lagi seru main game ini gitu. Dan gue sekarang ngerasa kayak, ya gue lagi seru itu ya, kenapa enggak gue mainin dan gue kasih tau kalian aja gitu kan. Barangkali kalian juga ngerasain hal yang sama kan. Why not gitu cuy, why not. Kenapa gue enggak harus nge-share. Ya enggak, kenapa gue enggak harus nge-share, enggak tuh. Maksudnya kenapa kalau gue suka game itu enggak gue share aja gitu. Jadi makanya ini gue share aja kalian cuy ya. Karena gue lihat juga banyak lah dari kalian tuh yang main. Jadi ya gitulah pokoknya cuy ya. Enggak tahu gue ngomong apaan, enggak jelas, tapi yaudah cuy aja. Dikit lagi cuy. Ini udah juta darahnya ya. Udah 300 jutaan. Dan ini sebenarnya masih kuat sih. Mungkin kuat sampai 105 kayak kuat deh. Kayak kalau 110 kayak enggak sih. Udah mulai susah ya. Mungkin kayak gue harus, ya kalau bisa damage gue sih bisa sampai billion ya. Kalau bisa, kalau enggak bisa ya udah. Oke, udah beres. Dan kayak di sini gue bakal keluar aja cuy ya. Kita skip aja deh. Karena gue ya terlalu lama juga kan. Oke, kita teleport. Dan tadi gue juga mau ngasih tahu ya soal ini cuy, rerolls ya. Jadi di sini untuk rerolls itu kan dia buat naikin grade. Nah, si grade ini ternyata bisa di-lock. Tet gitu cuy. Ini tek terus tinggal pencet. Tuh. Iya kan? Tuh. Jadi kalian bisa milih aja, ini juga bisa dikunci. Tek. Nah, tapi ya resikonya kalau misalnya kalian kuncinya semakin banyak gini, itu tuh makin banyak yang digunain cuy. Tuh untuk si koin ininya ya. Tuh, habis koin gua. Tapi ya udah lah cuy aja. Ya jadi paling gitu untuk video kali ini cuy ya. Makasih banget buat nonton, segini apa lagi yang ada skip-skip. Makasih banget. Jadi gitu. Oke cuy, segitu video kali ini. Gue minta maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.